selamat ya. Ya, Mr. Speaker. Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat 14.1 dan dibaca bersama dengan 43. Tuan Speaker, ini berkaitan dengan minit ataupun order paper, minta maaf, berkaitan dengan keputusan yang telah pun keluar dalam handset bertarik 17 hari bulan Oktober 2016. Tuan Speaker, pada 17 hari bulan Oktober, Tuan Yang di-Pertua telah buat keputusan dalam mana beliau dan saya baca daripada handset membuat keputusan seperti berikut. Ini berkaitan dengan jawapan-jawapan kepada isu Department of Justice dan 1MDB. Dan izinkan saya dengan segala hormatnya rujuk kepada handset dinyatakan seperti berikut. Tuan Speaker, saya mendapati beberapa soalan dalam pertanyaan jawapan lisan dan bertulis serta usul yang telah dikemukakan bagi mesyuarat ketiga pegal keempat kali ini berkaitan dengan satu isu yang menjadi kegemaran ahli-ahli yang berhormat, iaitu isu tindakan civil in rem oleh Jabatan Adilan Keadilan Amerika Syarikat atau singkat DOJ. Dan seterusnya Tuan Tan Sri Speaker bijaksana memutuskan. Jadi untuk itu saya telah meneliti isi kandungan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya mendapati bahawa ia adalah perkara yang masih dalam pertimbangan mahkamah ataupun sub judis. Oleh itu, menteri yang berkenaan tidak perlu jawab kepada perkara-perkara tersebut. Jadi, Datuk Seri Speaker, cukup jelas bahawa jawapan yang diberikan pada 17 hari bulan Oktober itu menjurus kepada soalan-soalan bertulis yang ditanya. It is there. Isi kandungan pertanyaan-pertanyaan tersebut saya dapati perkara masih dalam pertimbangan, oleh itu sub judis. Dan menteri tidak perlu jawab kepada perkara tersebut. Tapi Datuk Speaker, dalam satu sidang media kepada pemberita-pemberita pada 20 hari bulan Oktober, Tan Sri Speaker nampaknya saya petik apa yang disebut dalam Malaysia Kini. Ini apa yang dinyatakan. Even if no one from Malaysia is called to testify in the trial in America, they can quote what is being said in the Malaysian Parliament in order to influence the trial in America. Then quote, ya. This is why I did not allow the debate. Beza, debate. Pertanyaan-pertanyaan lisan itu satu. Keputusan dibuat dan saya telah masukkan usul. Tapi apa yang Tuan Speaker kata di luar Dewan dipetik seperti berikut. Didn't allow the debate. Jadi saya nak minta penjelasan kerana debate itu mula hari ini. Dan saya nak tahu apa kedudukan dalam perkara tersebut. Bolehkah Tuan Speaker berikan saya satu jawapan? Kerana Tuan Speaker, apabila satu keputusan dibuat dalam Dewan, saya percaya bahawa keputusan itu perlu dipegang teguh sehingga ianya diketepikan. So I ask for clarification, Tuan Speaker, because this relates to the debate which starts today. So saya minta maaf, saya perlu tanya. And also know Dato' Sri Speaker is not Tan Sri Speaker, but as far as Dato' Sri Speaker boleh, saya minta. Kalau tidak, Tan Sri Speaker mungkin boleh. Ya, yeah. Saya hargai. Terima kasih. Yeah. Dia akan dijawab oleh Yang Mulia Tan Sri Speaker. Saya hargai. Saya yakin dia mendengar dalam chamber. Masih. Sorry, Tuan Speaker. Duduk Yang Berhormat. Masih. Nah, Yang Berhormat, sekarang ini nampaknya kita dealing dengan point of order. Apabila kita dealing dengan point of order, makna kata kita semua ini ikut peraturan mesyuarat. Betul? Betul, Pucung? Jadi apabila kita ikut peraturan mesyuarat, apapun keputusan speaker kena back oleh peraturan mesyuarat. Betul? 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 Sila Yang Berhormat berdiri balik dan ulang atas peraturan mesyuarat mana? Tuan Speaker, atas peraturan mesyuarat 14.1 dan dibaca bersama dengan peraturan mesyuarat 43.
Peraturan 43, Tuan Speaker, cukup jelas. Saya faham. 14.1, yang berhormat, kasih perincian mana satu, lepas itu macam mana kaitkan dengan peraturan masyarakat. Kalau tak silap, saya ada. Terima kasih. 14.1L, di mana saya minta supaya ianya dijelaskan oleh Tan Sri Speaker. Ini kerana Tan Sri Speaker, ada dua... Apa yang mau dijelaskan yang bermakna? 18, you quote that peraturan bersuarat, you state that specifically, sudah akan rujuk juga. Baru saya boleh jawab sama yang bermakna. Ya, rujukan dia dibuat kepada apa yang disebut dalam Hansard, Tan Sri Speaker. Hansard proceeding Dewan Yang Mulia ini pada 17 hari bulan Oktober. Di situ Tan Sri ada buat keputusan. Keputusan itu menyatakan bahawa keputusan merujuk kepada pertanyaan lisan. Okey, itu saya ingat yang bermakna. Baik. Dan saya telah masukkan usul dan itu adalah perkara kedua yang saya akan bagikan. Tapi selepas daripada itu ada satu sesi sidang akhbar di mana dipetik daripada media Malaysia. Saya ingat itu yang bermat, pasal saya yang buat itu ternyata press conference. Saya setuju. What is the point? The point is in the press conference, Tan Sri Speaker, dengan hormatnya, Tan Sri Speaker kata bahawa you did not allow debate. Debate itu lain. Tan Sri Speaker, debate itu berbeza daripada jawapan kepada pertanyaan lisan. Okay, what's the point here? Jadi isu itu saya bangkit itu, Tuan Speaker never made a decision on the 17th which related to the debate. So bagaimana Tuan Speaker boleh beritahu kepada press bahawa your decision relates to a debate? What is the point yang bermakna? So I want an explanation now. About what? Dalam Dewan, keputusan itu hanya setakat jawapan kepada pertanyaan lisan. Okey, that I understood. So bagaimana di luar boleh dikatakan bahawa satu keputusan telah pun dibuat berkenaan dengan debate? Okey, I understood that. So what is the point here yang bermakna? The question is, did Tan Sri make a ruling on debate in the House? And Tan Sri of course did not do that. So saya nak minta penjelasan kenapa diberitahu kepada press dan masyarakat ramai bahawa satu keputusan tersebut telah pun dibuat. Itu nombor satu. Nombor dua, adakah benar bahawa satu keputusan telah pun dibuat supaya kita semua tidak dibenarkan bahaskan isu DOJ dan 1MDB dalam perbahasan ini? Itu persoalan saya. Okay, terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih. Ada lagi point of order mengenai dengan perkara ini? Dan ingat yang berhormat, kamu timbulkan point of order. Bermakna setiap ahli yang berhormat adalah mengikuti peraturan masyarakat. Ada lagi mengenai dengan soal ini? Tiada. Pada ketika waktu saya membuat keputusan, saya specifically mengatakan bahwa itu tujukan kepada ahli-ahli yang berhormat seramai sekian, saya kata. Membuat pertanyaan yang ada hubung kait seperti yang disebut oleh Pucung. Semua kita dengar. Untuk saya kata mengelakkan perkara jangan berurang balik seperti dahulu. Di mana selepas sisi soal jawab, di mana menteri tidak sempat untuk menjawab perkara-perkara yang perlu dijawab dalam sisi soal jawab yang perlu jawaban lisan, maka menteri yang berkenaan tanpa merujuk kepada speaker membuat jawapan bahwa saya tidak menjawab sekian-sekian oleh kena sub judis. Itu menjadi isu. Karena ada yang berhormat yang mengatakan bahwa kenapa menteri mengambil alih kuasa speaker? Correct? Maka saya buat ketetapan. Saya kata untuk mengelakkan perkara ini tidak berlaku lagi, maka apabila saya cek kepada soalan-soalan yang tidak sempat untuk dijawab, saya kata menteri tidak payah jawab. Jelas? Oke. Pada masyarakat itu juga Pucung dan Gelang patah berdiri. Yuresa, Pucung mengatakan bahawa adakah ini, tidak payahlah saya ulang balik kena dalam answer. Kalau yang berhormat mau tahu baca, Pucung pun di sini. Saya kata, kalau mau jawapan itu, apa saya punya reason why I didn't allow, you rujuk kepada teman-teman yang
saya bagi. Itu jawaban. Right? Oke? Okay? Saya buat kenyataan akbar. Kalaupun saya ada cakap debate, pada ketika saya tersasul, karena itu saya akui bukan debate, saya mengatakan begini, bermana you know what is the intention of that? Jadi nampaknya pucung ini, seolah-olah kita ini dalam mahkamah di mana one word, you go to pin him down. Jadi sekarang ini, kalau saya tersasul, saya mohon maaf. Tetapi intention saya, I'm referring to that. Because untuk menjawab soalan daripada pucung pada ketika itu, mau saya punya penjelasan why. Dan saya terangkan juga kepada press. When you ask me question about peraturan mesyuarat, it is not as simple as you asking me to respond to a political statement. Because it is very complex. Like you are pinning me down now. Now, what again is the point, your problem here? Stand up again. What's your problem here? Tuan Speaker, I have no intention to pin the speaker down. Apa yang penting, Tuan Speaker, adalah kita adalah... Okay, what is the point here? Okay, if that is not intention, okay. What is your point here? The point is today we start debates. Dan saya nak tahu sama ada ataupun tidak kita boleh masukkan pucung isu ini duduk. dalam ucapan. I understood that now. Speaker has asked me a question. Okay, let okay, me finish. Okay. Let me finish, Tuan Speaker, please. No, if I said sit down, because I'm the authority, not you. Tansi sit speaker, down. Tansi speaker. Pucung, sit down. I understood it already. Sit down. Sit down. Eh, hey, ahli yang berhormat, ahli yang berhormat, ahli yang berhormat, kita kata bahwa kita stick to peraturan mesyuarat. You don't have shout. Yang berhormat, duduk yang berhormat. No, no, okay, 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 okay. Saya duduk. Saya duduk. Dengar. Sila, sila. Kita kata kamu bangkitkan peraturan mesyuarat, kata let's stick to peraturan mesyuarat. I can be soft, but don't intimidate me. Oh, hey, yang berhormat. Tidak yang berhormat boleh menyampuk kalau saya bercakap. Kena peraturan mesyuarat mengatakan bahwa peraturan mesyuarat 42, peraturan mesyuarat 43. Kalau berulang-ulang lagi, peraturan mesyuarat 44. Yang berhormat. Duduk yang berhormat. Saya belum lagi jawab kalau dia berhormat. Macam mana boleh yang berhormat tanya kepada satu perkara yang kau mau buat saya ataupun timbalan saya untuk menjawab perkara itu belum lagi timbul. Karena setiap perbahasan itu yang dipertua terpaksa dengar kepada perbahasan. Melanggar peraturan mesyuarat atau tidak? So how are you going to ask me to make a ruling if the thing is not happening yet? See, hari ini adalah sisi perbahasan, yaitu sisi perbahasan budget. Dalam sisi perbahasan budget, semua yang bermat yang kamu terfikir kamu timbulkan, timbulkan. Apabila siapa saja yang duduk sini termasuk saya mengatakan bahwa perkara itu melanggar peraturan mesyuarat, maka itu adalah tindakan dia. Apabila yang berhormat tidak bersetuju dengan keputusan itu, biasalah yang berhormat semua berdiri, lepas itu teriak-teriak sana, sebelah sana tunjuk-tunjuk. Apabila yang berhormat semua disuruh duduk tidak mau juga, kalau saya 2-3 kali saya tegur, bermana itu melinga-lingakan mesyuarat, maka dia ambil tindakan. Simple as that. So my answer to you is, how am I going to give you an answer if that thing is not happening yet? Tansi Speaker, saya terima Tansi Speaker. Tapi perkara dia yang berbagai seperti mana saya sebut tadi. Apa yang disebut di luar itu membawa gambaran bahawa satu keputusan telah pun dibuat. Tetapi sila, oleh kerana Tan Speaker telah pun menjelaskan, maka I take it kita boleh bawa isu itu dan kemudiannya berkenaan kepada semua keadaan tertentu. Yang berhormat, yang berhormat, duduk yang berhormat, I go to respond that. I go to respond to that, yang berhormat. Masih. You cannot use the word I take it that we can bring that issue. See, saya tidak mengatakan begitu. Sewaktu perbahasan budget,
Yang berhormat, berhujah. Kalau hujah itu, kadang-kadang kalau saya tidak menegur pun ada orang teriak-teriak. Begitu juga yang berhormat, apabila orang bercakap di sana, kamu orang teriak-teriak. Tetapi you know pretty well, perbahasan begitu. Seperti juga dengan main bola. Kalau misal kata bawa bola, kalau ada orang main kasar, kalau di referee want to play advantage, dia suruh saja bawa itu bola, biar sampai gawang bol. We all know this. So Tan Sri, the ruling on the 17 does not apply to the debate yet. Itu yang apa yang saya tak ada masalah dengan itu. So, hey, come on, man. Okay, duduk. I think that's all right. You should know me by now. This is our 9th year together. I've been trying my utmost best to accommodate everybody, including reformasi. Now, Serban mau ketawa sama saya? Saya sokong, Tan Sri. Saya sokong. Ketawa. Kalau sokong, bermana sokong apa tindakan saya? Termasuk dalam perkara-perkara macam begini. Apabila yang berhormat semua keluar pada waktu budget, saya tertekan, uli kena seolah-olah saya menghalau. Tetapi yang berhormat tahu semua dalam isi masing-masing bahwa perkara itu ada dirancang. Come on, man. Don't play games with me. You people play game between you, politician. Don't play game with me. Come on, Bagan, please, Gombak, Pematang Pau, don't play game with me. Nama saya dikaitkan, Tan Sri. Tan Sri, bolehkah jelaskan apakah permainan yang Tan Sri maksudkan? What a game yeah, okay. Referring okay, to? Okay, since you ask. Yang berhormat, since you ask, I will answer to you. Yeah. I was not in a house. Okay, yes. Okay. Alil yang berhormat, sewaktu ada walk out, it was just a matter of timing. Bila Alil yang berhormat walk out, karena ini main pelakat ini bukan asing bagi saya. Tidak asing bagi saya. It was just a timing. Sebelum itu pun Alil yang berhormat, bukan semua Alil yang berhormat ini satu hati. Ada yang terpaksa keluar karena on the party line. Yang sini pun bukan oleh kena semua situasi. They have to decide because on party lain. Alih yang berhormat fikir, telinga saya ini tidak dengar apa-apa. Ada message yang sampai kepada saya daripada teman-teman, sama ada daripada sini, bahwa besok ada workout. Jadi jangan, that's what I'm saying, jangan main dengan saya. Kenapa? Bila saya buat tindakan, saya serius dalam saya punya perkara. Okey, tak apa, sudahlah, jangan hormat. Blaming you, ini kena sudahlah. Berikan penjelasan. Kalau hari belanjawan, bila ahli-ahli parlimen pembangkang walk out, mereka bukan menunjukkan ketidakpuasan hati ke atas transit speaker. Ahli-ahli pembangkang melahirkan perasaan tidak puas hati ke atas Perdana Menteri. So, tak ada kaitan dengan speaker. So, saya tidak faham mengapa. So hari ini tak payahlah bahas. Bangkit berkali ini kerana yang tidak berhormat. Terhadap Tansi Speaker. Yang berhormat. Tak payah bahas. Yang berhormat. Hari ini. Hari ini tak payah yang bahas. Berhormat. Keluarlah semua. Tak apa, tak apa. Baling-baling tak apa. Baling tak apa. At least I've said my piece. Oleh karena yang dibangkitkan oleh Pucung tadi itu adalah apa yang dikeluarkan oleh surat kabar. Yang portal sama konvensional surat kabar ini pun kita tahu bahwa 2-3 surat kabar menyebelah kepada siapa, 2-3 surat kabar menyebelah kepada siapa, portal menyebelah kepada siapa. Tetapi maksud saya itu, apabila saya duduk di sini, yakinlah yang berhormat, I am doing the best for everybody. Tetapi jangan sampai di mana saya dihirit kepada political strategy between on my right, on my left. Because if that happens, saya pun ada perasaan juga sendiri. Saya manusia biasa. So kalau kita semua stick to the peraturan masyarakat seperti yang disebut oleh Pucung, I can stick to the peraturan masyarakat. Every single peraturan masyarakat. I can stick to it. You want to play the game? We play the game. Tetapi kalau tidak bahwa kita mau satu parlimen yang robust, boleh berbahas. Jangan sampai bahwa menimbulkan ketegangan.
kena apa-apa itu menimbulkan ketegangan. Alil yang bermat, siapa yang boleh kontrol alil yang bermat kalau bukan diri sendiri? I can control you. You can just stand up, and after that you walk out and come back again. Then that is not a diwan anymore. See, who can control a menteri besar? Who can control a ketua menteri? Who can control all these brave men, in all these brave ladies, in all these sophisticated mind, all those legal minds that every day in the court of law, nobody can, nobody can. You know, dia lawyers, dia orang yang sudah lepas hakim sana, prominent lawyers, yang lain boleh dapat QC kalau di England. They make opinions outside that the speaker is wrong. I read. Tetapi what they are forgetting is this: whether I am wrong or if I am not wrong, I make decision based on the peraturan masyarakat. Is it wrong that I make a decision like that when I am here with the discretion? My discretion might be wrong, but I'm back by peraturan masyarakat. Seperti juga dengan hakim-hakim, the highest court here in the land, in certain cases, ada pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan tindakan hakim-hakim sampai di atas, tetapi oleh karena itulah prosedur, itulah undang-undang kita, then you go to abide by it. Same goes with me. Kalau tidak, tidak boleh berhenti kita punya perbahasan. I receive a letter daripada WIPS Pemangkang. I just read it this morning, mengatakan bahwa bolehkah kita berbahas selepas Pembangkang? Dikasih 30 menit, selepas 20 menit. Bagi saya boleh, 15 menit boleh, 5 menit boleh, 1 jam boleh. Tetapi kalau sudah begini, sudah saya terpaksa membebel begini, oleh karena replying to a very fine point of peraturan masyarakat just because of one word, then sudah saya makan masa 10 menit. And I can do that because I'm speaker. Until last time gelang patah gelar sama saya bahwa speaking speaker. Kenapa tidak speaking speaker? So what do you expect me to do? I just sit here. When you stand up, selepas itu bertunjuk-tunjuk di antara satu sama lain. I can't see anything just because I'm a speaker. Ya, sabar. You have never been in my position. Sabar. Setiausaha, what is next? Awal pagi lagi. Tan Sri, sebelum setiausaha, boleh saya minta ruling sebab tadi yang berhormat Timbalan Speaker belum buat ruling. Berkenaan satu ruling yang apa yang sudah berlaku, bukannya belum berlaku lagi. Yang berhormat. Cuba tengok yang berhormat dalam peraturan masyarakat. Kalau di negara-negara luar, ketua majlis bermakna dia chief executive, prime minister. Dalam kita punya peraturan masyarakat, seharusnya ketua pembangkang itu ada begini di luar negara. Kita di sini cuma dia ada satu pejabat. When you ask something to my deputy yang dia tidak tahu kena mengena, dia sudah explain. Bermakna ada satu screen di sana karena pembentangan budget. Pembentangan budget ini bagi saya ialah bukan saja yang berhormat yang mendengar. Itu sebab kenapa dia siaran langsung. Kena semua orang sana yang minat dengan budget mau dengar. Bukan macam dulu. Sekarang ini oleh kena sophisticated sudah kita punya hal semua, walaupun dia bertentangan dengan peraturan masyarakat yang masih lagi lapuk sekarang ini bahwa dalam tidak boleh kita membaca surat kabar, tidak boleh kita ini macam. Tapi saya allow juga kena segala komputer ada di atas. Belum pun kita ubah. Kalau yang ada-ada yang berhormat yang mau juga buat begitu, oleh kena sudah dibuat. You write to me. Apa keperluan? Baru-baru itu pun ahli yang berhormat minta kepada saya supaya gunakan pasal you punya budget. Saya kasih. Apa benda yang saya tidak kasih ini kalau dalam saya punya kuasa? Anything semban, you sit in my jawatan kuasa.
Saya tarik nafas dulu. Jadi berbahasa perbahasan, saya tidak kasih 20 menit, saya kasih 5 menit satu orang. Saya kasih habis dulu saya punya minum.